Oke guys, ketemu lagi dengan kita di channel Chan 168. Kali ini kita akan bedah tuntas untuk Realme yang baru, Realme 3 Pro. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and loncengnya ya. Dan kali ini langsung saja kita untuk mulai bahasannya. Untuk ini aku ambil yang varian 4x4 ya guys ya, dengan warna yang nitro blue. Nah, warnanya sendiri gradiennya tuh dari biru dia ke bawahnya agak ke ungu gimana. Untuk sensor sidik jarinya pun sudah di belakang juga elegan banget. Terus untuk desainnya pun dia sudah waterdrop juga. Layar 66,3 in juga full. Nah, itu. Nah, terus untuk kameranya sendiri dia sudah dibekali kamera untuk selfie-nya 25 megapiksel, guys. Jadi untuk ambilan gambar selfie itu udah bagus banget juga ya. Nah, aku coba foto gambar aku. Cekrik. Nah, ini kan hasilnya pun juga udah bagus juga. Terus untuk belakangnya dia 16 sama 5 megapiksel. Dia udah dilengkapi dua kamera juga. Nah, itu. Terus untuk baterainya sendiri jangan takut, dia sudah dibekali 4000 lebih dia. 4000 lebih mAh. Dan untuk Gorilla Glass-nya sendiri jangan takut untuk kena goresan atau benturan, dia sudah versi 5 Gorilla Glass-nya sendiri. Nah, itu. Dan untuk yang ini yang paling aku seneng dari Realme 3 Pro ini, dia lebih unggul dari varian yang pendahulunya, Realme 2 Pro. Dimana dia dulu tuh Snapdragon-nya masih 660, sementara yang ini sudah 710 ini. Jadi lebih performanya udah pasti lebih bagus, jadi untuk nge-game udah dipastiin nggak bakal nge-lag lagi juga. Dan untuk skor AnTuTu-nya sendiri bisa kalian lihat itu udah tinggi banget ya, udah 160-an ini. Nah, ini udah mengungguli dengan pesaingnya sendiri. Nah, ini aku ambil contoh dari Vivo, perbandingannya untuk Vivo yang di V15 sendiri, dia AnTuTu-nya 142. Nah, bisa kalian lihat kan untuk skor AnTuTu-nya sendiri masih tinggian untuk Realme 3 Pro gitu loh. Jadi ini sangat rekomend banget untuk kalian yang mau beli Realme 3 Pro dengan harga yang cuma 3 jutaan. Kalian bisa dapat spek yang tinggi, kamera yang bagus, baterai yang bagus, dan performanya pun juga nggak kalah dengan yang harga 4 jutaan. Nah, itu. Nah, oke, okay, gitu aja review dari kami. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk subscribe di channel kita biar tetap lanjut di bedah tuntas yang lainnya. Oke, okay, thank you. Siap. Yuk, salam.